Sasampunipun Beno Bandang Kapengker, gangsal siswa SD Kedung Miri Sri Harjo Imogiri, ingkang dumunung ing Kedung Jati Selo Pamioro, kedah budidaya nyabrang Lepen Oyo kangge tumuju dhateng sekolahanipun. Kretek gantung ingkang sakawit inggih margi baku tumuju dhateng sekolah pedhot katrajang Beno. Awit saking menika, para siswa wau kedah budidaya nyabrang Lepen Oyo kanthi piranti sakwontenipun. Vicky inggih salah setunggal saking gangsal siswa ingkang saben dinten kedah nyabrang Lepen Oyo nancakaken ban ingkang dipunmodifikasi kalian ember plastik. Kanthi piranti prasaja menika, Vicky sekedhik rumaos lega. Awit kangge nyabrang Lepen Oyo mboten perlu nglepas ragamipun. Nanging menawi ilenan toya Lepen Oyo sawek ageng, Vicky nelaken kepeksa mbolos sekolah. Sekolah. Kok harus nyabrang gimana? Kok nyabrang kenapa? Jembatannya putus ya? Jembatannya putus aja Pak. Takut nggak? Nggak takut. Kalau banjir gimana? Nggak berangkat sekolah. Sekretaris Sarilin Mas Parang Tritis, Taufik Fakih Usman, nela akan prihatos dateng kawontenanipun para siswa ingkang kedah totoan kawilujengan amrih saged sekolah. Awit saking menika, Sarilin Mas Parang Tritis ngerakit ban lebet truk ageng lan ing tengahipun dipun sukani ember plastik. Piranti menika kawawas migunani kangge nyabrangaken para siswa awit gampil anggenipun ngendhaleni lan reginipun ugi mirah. Dan kita menindaklanjuti menyediakan alat yang mereka butuhkan yaitu berupa ban bis, kemudian kita modifikasi dengan ember, kemudian kita juga kerahkan 3 buah pelampung hasil iuran dari anggota SAR Parang Tritis. Juga untuk adik-adik pada saat musim hujan kita beri jas hujan supaya mereka tetap kering pada saat sampai di sekolah. Dene Kastopo, tiang sepuh salah satunggaling siswa mboten gadah pilihan sanes kejawi nyabrangaken yoganipun nalika bidal lan wangsul sekolah. Dene menawi langkung margi sanes badhe ngalang langkung tebih ngantos 12 kilometer. Itu karena apa? Susah mau muter itu jauh karena itu pakai ban. Setiap hari harus seperti ini Pak? Iya. Selain jalur ini nggak ada gimana Pak? Ya ada tapi jauh. Itu apa lewat Panteng itu SMP 2 itu. Berapa kilo Pak kira-kira? Sekitar nggak 10 kiloan. Saat daringipun tahun kali-kali, kawontenan kados makaten ugi nate nemai sedaya siswa asal Kedung Jati ingkang sekolah dateng SD Kedung Miri. Prihatos dateng bab kasebat, pemerintah salajengipun bangun kretek gantung ingkang nate munjuh minangka papan wisata. Nanging tumempuing Beno tanggal 28 November kapengker inggih satunggaling catatan surem. Kretek menika pedhot lan mangsulaken kawontenan masyarakat Kedung Jati dateng wekdal kawuri nalika kretek menika dereng wonten. Anang Zainuddin, Jogja TV.